بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري maksudnya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bandingan orang-orang yang berdiri menegakkan sempadan-sempadan Allah dan orang yang jatuh kedalamnya melanggar sempadan-sempadan Allah laksana satu gulungan yang menaiki sebuah kapal maka sebahagian mereka berada di atas dan sebahagian mereka berada di bawah adalah mereka yang berada di bawah apabila mereka berkehendakkan air mereka mestilah melalui orang yang ada di atas mereka lalu mereka berkata kalau sekiranya kita tebuk kapal ini untuk mengambil bahagian kita dan kita tidaklah menyakiti orang yang ada di atas kita maka jika sekiranya mereka biarkan mereka yang ada di bawah itu menebuk kapal dan mengikut apa yang mereka kehendaki nescaya binasalah mereka semua dan jika sekiranya mereka memegang tangannya menghalang daripada menebuk kapal nescaya mereka semua selamat nescaya mereka yang ada di bawah selamat dan mereka semuanya selamat hadis riwayat Al-Bukhari hadis ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh membiarkan kemungkaran maksiat berlaku di dalam masyarakat dengan alasan kita tidak ganggu orang lain dengan kebebasan mereka. Biarlah kita bawa diri kita sahaja, jangan ganggu orang buat dosa, buat maksiat. Orang yang buat maksiat itu kena kata kepada dia. Dan kita tidak kena apa-apa. Anggapan ini adalah satu anggapan yang salah. Kerana kita hidup bermasyarakat.
kita berkait mengait di antara satu sama lain. Laksana orang yang naik di atas sebuah kapal. Satu golongan berada di atas dek kapal, tengkak yang atas. Satu golongan lagi berada di bawah. Tiba-tiba mereka yang ada di bawah berkehendakkan air. Lalu mereka berkata, kita jangan ganggu mereka yang ada di atas. Maka kita dapat air dengan mudah saja. Ambil kapok, tebukkan kapal. Bila kita tebuk kapal, maka derah boleh air. Dan kita tak ganggu orang di atas. Sekiranya mereka yang di atas itu membiarkan. Orang yang ada di bawah menebuk kapal, mengikut hawa nafsunya untuk mendapat air dengan segera. Maka mereka yang menebuk kapal itu binasa bila kapal tenggelam. Dan mereka yang duduk di atas juga tenggelam sama. Oleh kerana itu mereka yang ada di atas, yang melihat orang yang di bawah melanggar sempadan, nak menebuk kapal, hendaklah memegang tangannya, menghalang daripada menjalankan kerja yang merosakkan, mengikut hawa nafsu. Jika sekiranya dihalang perbuatan itu, mereka yang ada di bawah selamat, dan mereka yang ada di atas juga selamat, dan semua mereka selamat. Sekiranya mereka mengambil sikap jangan ganggu mereka yang ada di bawah, biar dia buat ikut suka dia, dia buat maksiat, peduli dia lah, maka tenggelamlah semuanya. Oleh kerana itu, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran di dalam masyarakat adalah satu kewajipan yang besar yang mesti ditunaikan oleh umat Islam untuk menyelamatkan masyarakat dengan cara yang betul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menegur orang yang membaca ayat Quran, kononnya jangan ganggu orang lain, menyalah tafsirkan ayat Quran, iaitulah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, di atas kamu berkenaan dengan diri kamu sendiri. Tidak memberi mudarat kepada kamu oleh mereka yang sesat apabila kamu mendapat petunjuk. Ayat ini menyatakan, bila kamu dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, orang yang sesat tidak boleh memberi mudarat kepada kamu. Ada di kalangan orang Islam, bahkan di kalangan ulama, yang salah menafsirkan ayat ini, menyatakan bahawa kalau orang buat maksiat, dosa boleh ke dia. Maka kita jangan tegur, kita buat dah tahu dosa boleh ke dia dan kita tidak berdosa. Abu Bakar mengatakan itu salah tafsir. Ayat ini berkait dengan iman. Bila seseorang itu beriman, orang yang jadi kafir tidak memberi mudarat bila dia beriman. Bukan berkait dengan menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku telah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aw az-zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka an ya'ummahum Allah bi'iqabin minhu. Maksudnya, apabila manusia melihat orang zalim nak buat zalim, seorang yang zalim nak buat zalim, zalim adalah kemungkaran yang besar, lalu dia tidak mengambil tangannya menghalang daripada melakukan kezaliman, hampirlah Allah menurunkan hukuman kepada semua mereka secara umum. Maknanya, apabila kita melihat kemungkaran yang berlaku seperti kezaliman di dalam masyarakat, hendaklah dihalang dan dicegah. Sekiranya kita tidak mencegah kemungkaran yang berlaku, Allah Ta'ala menurunkan bala yang umum kepada masyarakat itu.
Bukan sahaja orang yang zalim, orang yang mengerjakan maksiat, menerima bala, termasuklah mereka yang diam, yang tidak mencegah kemungkaran itu, sama-sama menerima balanya. Oleh kerana itu, mereka hendaklah mencegah bila melihat kemungkaran berlaku di hadapan mereka. Jangan buat tak tahu. Kalau buat tak tahu, maka berdosa. Berdosa di mana? Bila turun bala, maka balanya menimpa semua. Sekurang-kurangnya, bila kita mencegah kemungkaran yang berlaku di hadapan kita, kita boleh menolak bala yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menangguhkan bala ke atas suatu umat, bila ada di kalangan umat itu orang yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Sekiranya kita buat diam terhadap kemungkaran yang berlaku, kita bawa diri kita sahaja, maka berlakulah seperti kita membiarkan orang menebuk kapal yang kita ada di atas kapal itu. Di mana mereka yang ikut hawa nafsu dibandingkan mereka yang buat kerja mudah untuk dapat air dengan tebuk kapal. Bila kapal ditebuk, maka mudahlah buli airnya. Bukan saja buli air, tenggelam dalam air. Dan semuanya lemas dan semuanya hampir nasa. Hadis ini menunjukkan bahawa kewajipan menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat adalah perkara yang besar di dalam agama Islam. Disebut dalam firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman perempuan hendaklah bertolong menolong sesama mereka, menyuguh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, dan mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat daripada Allah, dan Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menyebut senarai. Yang pertama, menyuguh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, mentaati Allah dan Rasul. Padahal mengikut senarainya, yang pertama mentaati Allah dan Rasul, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Mengapa ayat ini menyebut menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran yang pertama? Disebut dulu dalam ayat ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Padahal beriman kepada Allah adalah yang pertama, tetapi ayat ini menyebut menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran adalah yang pertama. Menunjukkan keutamaan perkara ini kerana kepentingan umum, kepentingan orang ramai, lelaki dan perempuan mesti bertolong-menolong di antara satu sama lain. Seperti untuk menjaga keselamatan, kadang-kadang orang lelaki bertugas, orang perempuan juga bertugas. Kadang-kadang boleh membagi tugas di antara satu sama lain. Seperti hari Jumaat, orang lelaki mendirikan semaya Jumaat. Orang perempuan tak wajib semaya Jumaat, maka dia boleh mengambil alih tugas itu. Ini sebagai contoh bertolong-menolong di antara lelaki dan perempuan. Bila ada tolong-menolong ini, dan Allah Ta'ala menyebut ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapat rahmat daripada Allah. Sekiranya mereka tidak buat kerja ini, tidak buat kerja menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran, buat tak tahu, maka mereka jauh daripada rahmat Allah. Tak dapat rahmat Allah. Bila tak dapat rahmat Allah, maknanya celaka. Akan mendapat kecelakaan. Oleh kerana itu, maka hendaklah dijalankan
kewajipan menyuguh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran yang menjadi tonggok, yang menjadi teras kepada kekuatan umat Islam, kepada keselamatan umat Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي الكرضة ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.